saya nggak mau berpendapat demikian. Tinggal publik aja. Bagaimana uangnya diambil terus tapi anaknya nggak diperlihatkan. Bu Elsa, kalau misalnya pertemuan itu terjadi, bapaknya ketemu anaknya, akankah laporan itu dicabut demi kepentingan anak? Ya bisa aja. Kalau memang nanti selanjutnya dibuat satu perjanjian bahwa ada mekanisme. Kapan dia punya jadwalnya yang jelas, jangan sekali aja dia ketemu terus besok-besoknya nggak ketemu lagi. Kan gayanya kan begitu. Jadi yang ketemu, karena kan Sajet itu kan dari Singapura, jadi dia memang harus dijanjiin dulu ketemu, terus pulang, kan nggak bisa, bukan nangkring di Jakarta. Artinya harus terjadwal ya? Iya terjadwal, dan itu ketemu selamanya, nanti kan setelah umur 13 anak itu kan baru bisa memilih ibunya, bapaknya, tapi kan anaknya udah bisa ketemu bapaknya karena udah besar, kalau ini kan masih kecil. Sajat sendiri tidak keberatan ketika nanti misalnya pertemuan itu terjadi dan pencabutan laporan? Iya, nggak ada masalah kalau memang dipertemukan, kan memang keinginan Sajat untuk ketemu anaknya. Kabarnya saya sendiri menghilang selama 2 tahun, setelah melahirkan. Enggak menghilang, dan bolak-balik datang. Enggak menghilang, tapi malah nggak dikasih ketemu. Yang jelas nggak bisa diketemu. Anaknya aja baru 2 tahun. Waktu itu ya baru 2 tahun. Sekarang berapa anak? 14, 5. Bayangin, udah mau 6 tahun anaknya nggak tahu bapaknya. Padahal dia kan nanti namanya siapa, bin siapa. Iya kan? Oke. Elsa, mungkin ada yang ingin sampaikan untuk Niki? Pesan buat Niki. Pesan saya, udahlah nggak usah cari masalah, pertemukan aja hal yang biasa, pertemukan anaknya dengan bapaknya. Itu kan ibadah juga dan juga merupakan ungkapan kasih sayang dia kepada anaknya supaya anaknya mendapatkan sesuatu kasih sayang yang lengkap. Sehingga untuk kejiwaan dia akan datang. Jadi kalau dia sayang anaknya ya dia pertemukan anaknya dengan bapaknya. Terima kasih.